kegiatan donor darah ini terbuat dalam rangka Hari Bayangkara ke-72. Namun di samping itu juga memang mau kita rencanakan tidak hanya terpatok pada Hari Bayangkara, tetapi juga nanti akan kita adakan per 3 bulan sekali. Karena kegiatan donor darah sangat penting. Pentingnya untuk menjaga stamina, kota Polri khususnya. Juga kita undang dari instansi samping, seperti dari Korem dan Lanang juga. Sehingga kita di samping mengadakan kegiatan donor darah, sambil kita menjalin silaturahmi antar instansi sama. Seperti itu. Berapa kebutuhan Pak rencananya? Target kita 200. 200? Ya. Target kita tentukan sesuai dengan kemampuan dari PMI juga. Selanjutnya nanti darah ini akan disumbangkan Pak? Kita sumbangkan kepada PMI, jadi PMI yang akan menggunakan. Karena informasi dari kepala PMI juga memang PMI kita kekurangan darah. Sehingga kami sudah koordinasi dengan PMI, kita akan rutinkan kegiatan ini per 3 bulan sekali. Tidak hanya terpatok pada kegiatan hari Bayangkara.